Robinson understand of America or Gujafar Gujafar double Moscow sambi cile gayam gedeng wetan. Wong ini nang bisa ulawan. Beberapa mobil sedang parkir di masjid. Ah ini anu. Satu di antaranya adalah PCNU Pekalongan. Ini Kendal ini. PCNU Pekalongan. Itu adalah musuh bebuyutan dari para kiai atau ulama. Kenapa NU musuh bebuyutan para kiai dan ulama? Karena NU selalu bertanya, makan boleh apa tidak kiai? Tidak boleh selama satu bulan. Mana Qur'annya? Syahrul Ramadana. Kalau berjalan kiai, boleh apa tidak kiai? Kalau berjalan tidak boleh. Mana Qur'annya? Tidak bisa dipateni nang NU. Tidak iso Qur'an dipateni. Si anu ku mandi. Karena NU itu pada orang ini anu atas dasar apa? Ini kolam siapa? Tidak bisa, tidak ada dasarnya. Tidak bisa dia anu. Gelar tidak bisa digelar. Jadi selalu bertanya tidak bisa menjawab mati. Ya. Masih dalam kandungan. Senang sekali pada NU Gujafar ini. Selalu bertanya. Kemarin anu satu alun-alun ini di Jombang bertanya pada kiai. Satu alun-alun Jombang bertanya pada kiai. Kan NU di Jombang se-Indonesia itu kan anu keluar dari Jombang sidang muktamar itu membawa anu bertanya jawab Quran, bertanya jawab Quran ya. Bertanya jawab Quran, bertanya jawab Quran. Yang tidak menjawab anu diwajibkan mati yo. Yang tidak anu ada Qurannya ini. Ya diwajibkan oleh Allah ya. Qurannya kosong. Diwajibkan oleh Qurannya kosong. Diharamkan oleh Allah Qurannya kosong. Dia pun bunyinya Qur'an tidak ada. Bunyinya Qur'an ini tidak ada, kosong. Itu diwajibkan mati. Se Indonesia ini. Dan yang hadir di Jombang kemarin itu tidak ada kiainya memang. Memang tidak ada kiainya. Hanya apa namanya? Itu cabang-cabang itu. Ya anu pengurus. Hanya pengurus-pengurus NU saja. Dan Gujafar bertanya kepada Anda, apakah kiai Anda hadir? Tidak hadir ya. Waktu NU di Jombang itu, muktamar, apakah kiai Anda hadir? Tidak hadir ya. Tidak hadir. Tidak ada kiainya sama sekali. Sampai anu pengurus NU aja anu yang anu hadir tuh. Sampai Jakarta ini. Jadi Gujafar ini senang sekali pada NU. Waktu Gujafar masih kecil, kira-kira umur 7 tahun, ada orkes NU. Orkes NU. Gitar listrik, wah suram. Kira-kira boleh ya, cukup sekian, apa masih kurang? Oh tapi ya ini takdir Tuhan ya. Takdir Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Sejak dari Ragunan menutup ini. Seneng Bilal tak? Ragunan Jakarta, kebun binatang Ragunan Jakarta menutup. Ini Tuhan yang menentukan gantinya. Kenapa? Jadi sekarang ini kenapa Tuhan ini? Sampai di rumah ini. Polanya siapa ini Bil? Sampai menemukan gantinya ini. Kalau tidak ada gantinya sampai rumah. Bil. Begini ini kalau kepingin tahu Gujafar tidak ngapain-ngapain. Sepatu dilepas. Tidak ngapain-ngapain, tidak bagaimana itu. Ngapain ya tidak lo. Oh tidak ngapain-ngapain ya. Takdir Tuhan.
Ah, gue coba diam aja ya. Padahal ini shooting tiga ini. Coba saling shooting din, shooting dua din, dua di shooting ini loh. Dua ini di shooting din. Ya di sini. Terus Udin menyoting juga din. Menyoting dua din. Ya terus Arman, Arman. Cak Sigi juga. Ya shooting tiga ya. Shooting tiga, gue coba diam. Ayo. Teger aja enak. Katanya Tuhan pengen membeli mobil. Nah, ini Tuhan pengen membeli mobil ini. Gendong ya, pakai lah. Tuhan pengen membeli mobil ini.